Hari ini kita lagi main ke Jasmine Park yang ada di Cisau. Weekend, waktunya main. Weekend ini kita main ke Cisauk. Hari ini kita lagi main ke Jasmine Park yang ada di Cisauk. Terus istimewanya tempat ini kita nggak perlu bayar tiket masuk sama sekali. Yuk kita lihat ada apa aja di dalam. Setelah melewati pintu masuk dan jembatan, kita langsung turun menuju ke area tamannya nih. Nah, di sini banyak tempat untuk duduk-duduk yang pastinya adem banget ya karena di bawah pohon. Aku kesini jam satuan aja nggak ngerasa panas sama sekali loh duduk di area sini. Selain banyak tempat duduk, di area ini juga ada beberapa penjual makanan yang pastinya bisa kita beli terus kita makan sambil duduk-duduk. Karena udah bosan duduk-duduk, kita lanjut jalan sedikit dan langsung ketemu area kuda. Selain ada area untuk naik kuda, di sini ada juga area kandang kuda. Tapi isinya bukan cuma kuda aja loh. Jadi selain kuda, di sini juga ada kedelai, ada domba, bahkan ada sapi juga loh. Lus. Udah. Kalau keledai emang gak ada. Nah, kalian juga bisa kasih makan kuda-kuda di sini loh. Wortelnya bisa beli di deket area zoo. Nanti kita ke sana ya. Tangannya jauh. Aku kenapa? Itu pagi ini. Mata. Kasih lagi. Terus di dekat kandang kuda tadi tuh ada area danau loh. Wah, asik banget ya ke Jasmine Park ini. Karena tanpa bayar tiket masuk, kita udah bisa duduk-duduk nikmatin suasana pemandangan danau. Udah gitu, tempat duduknya juga banyak banget ya di sini. Padahal aku kesini weekend loh, tapi kita masih bisa kebagian spot untuk duduk-duduk di dekat danau. Lanjut, sekarang kita akan memasuki area zoo. Untuk masuk ke area zoo ini berbayar ya, Rp20.000 per orang untuk weekday dan Rp30.000 per orang untuk weekend. Untuk harga tiket masuk segitu udah termasuk pakanan hewannya ya. Nah, aku beli wortel yang untuk kuda tadi tuh di sini juga nih. Yuk, sekarang kita masuk ke area zoo-nya. Tapi sebelum masuk, distempel dulu ya tangannya. Dan selamat datang di area zoo-nya Jasmine Park. Wah, baru masuk udah langsung ketemu ayam. Halo ayam. Setelah ketemu ayam, kita ketemu kambing yang super lucu banget. Aku nggak tahu nih ini kambing apaan, tapi lucu banget. Dan kambing ini kayaknya cuma ada satu deh di area zoo-nya Jasmine Park. Dia maunya wortel. Dia maunya wortel
Dek. Lihat deh, anakku aja betah banget nih sama si kambing super lucu ini. Karena binatang lain kan adanya di dalam kandang ya. Jadi emang si kambing ini menarik banget nih untuk kita kasih makan. Selesai dari kambing lucu tadi, sekarang kita lihat binatang lain yang ada di dalam kandang. Terus di sini ada hamster juga yang bisa langsung kita pegang. Dan kita langsung lanjut lagi ke area rusa. Dari area rusa tadi itu kan ada kayak terowongan ya. Masa dan kalau kita masuk ke situ masih banyak binatang-binatang lain nih. Ini juga ada nih. Itu tuh datang tuh. Diambil lagi. Mana? Ada dua nih. Tuh ada dua tuh. Itu yang lagi makan jangan. Nah, 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 nah. Gak bisa ngunyahnya, pergi dia. Kenapa ini? Enggak mau, bebeknya enggak mau itu. Bebeknya enggak mau. Nih. Ini kasihin. Ini kuacinya banyak nih. Ini dikasih. Lemparannya. Kok bunyinya kayak ayam ya? Lanjut sekarang giliran aku nih yang mau kasih makan rusa. Ya, rusanya udah gak mau wortelnya. Nah, karena rusanya udah gak mau wortelnya, kita selesaiin aja yuk kasih makan rusanya. Dan lanjut pindah ke area lain. Habis itu langsung ketemu kura-kura besar nih. Wah, lucu banget tiba-tiba si kura-kuranya jalan nyamperin rusa nih. Terus karena ada rusa yang di luar kandang lagi, jadi aku buru-buru menuju ke sana untuk kasih makan rusa lagi. Kasih makan dulu baru pegang. Tadi udah. Enggak, pas dia ngunyah kamu pegang gitu. Dateng. Ada yang langsung dateng nih mau ikutan kasih makan rusa juga. Saya mau. Nyam. Kasih wortel ya.
mau nggak? Gua ada rusa lagi. Ada pop, ada bau. Sekarang lanjut lagi kita ke area lain. Banyak banget ya areanya. Padahal cuma 30.000 tapi dapetnya sebanyak ini. Kayak jauh banget lebih worth it daripada Lembang Park and Zoo yang bayar tiket masuknya aja udah mahal, terus tiap area bayar lagi melulu. Aduh. Udah gitu areanya estetik ya, bisa untuk foto-foto dan gak lupa ada tempat duduk nih. Halo kak. Dia mau ngikutin belum bisa tuh. Oh, jadi gitu-gitu dia. Halo. 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 Dadah, sekarang kita mau pindah area lagi. Awas. Dan halo monyet. Lu monyet seru mau kemana? Seru banget nih main sama monyet di sini karena monyetnya friendly banget dan menghibur banget. Jangan-jangan ini perempuan makanya nggak mau sama perempuan ya? Iya galak, sama aku galak ya. Nggak mau dia sama perempuan. Kalau sama laki dia mau. Yeah. Ngapain kamu? Bisa. Malu ya, Dek. Selesai dari monyet, di sini ada area perburungan. Bahkan mereka juga punya kelelawar loh. Ayah itu apa ayah? Itu apa? Apa itu? Dan ada burung yang lain lagi. Bahkan di jam-jam tertentu kita bisa interaksi sama burungnya langsung loh. Beda jam, beda jenis burung yang mereka tampilin. Dan yang paling penting nggak bayar lagi. Kalau di Lembang Park and Zoo beginian aja bayar mulu. Pokoknya aku dendam deh karena di sana bayar melulu. Naik ke atas. Jadi biarinnya begini aja. Mau balik ya. Dan selesai sudah perjalanan kita kali ini. Bye bye.